Setelah diprediksi gagal melaju ke Senayan sebagai caleg DPR RI, mantan Gubernur Nusa Tenggara Timur Victor Laiskodat kini memiliki peluang melenggang ke Senayan. Peluang emas ini didapat Victor setelah caleg Dapil NTT 2 Nasdem, Ratu Ngadu Bonowula, mengundurkan diri. Dalam rekapitulasi perhitungan suara Pileg 2024 untuk Provinsi NTT, jatah kursi satu-satunya Nasdem diduduki Ratu Ngadu dengan raihan 76.331 suara. Kemudian di posisi kedua ditempati Victor Laiskodat dengan 63.359 suara. Namun dalam rekapitulasi tingkat nasional pada Selasa 12 Maret 2024, Ratu Ngadu mengundurkan diri. Surat yang diklaim sebagai surat pengunduran Ratu Ngadu juga telah disampaikan oleh saksi Partai Nasdem kepada pimpinan KPU RI pada saat rekapitulasi. Merujuk pasal 426 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, jatah kursi caleg terpilih mengundurkan diri otomatis digantikan oleh caleg dari partai dapil yang sama dengan perolehan suara terbanyak berikutnya. Sehingga jatah kursi Ratu Ngadu itu akan diduduki oleh Victor Laiskodat yang mendapat perolehan suara terbanyak setelah Ratu Ngadu. Saksi Partai Nasdem mengklaim bahwa Ratu mundur atas kehendaknya pribadi dan telah menandatanganinya di atas materai. Surat pengunduran dirinya pun telah diterima anggota KPU RI August Melas saat memimpin rapat pleno terbuka rekapitulasi perhitungan suara tingkat nasional untuk Dapil 2 NTT pada Selasa 12 Maret 2024.